Halo, selamat pagi pemirsa. Kita berada di lapangan Sibu. Orang-orang ingin sehat dengan melakukan olahraga pagi. Dan di depan gedung sudah pun ada yang sedang melakukan senam. Mereka tidak mengalami kelelahan yang berarti. Berarti itu masuk kategori bugar. Arti dari bugar itu sendiri yaitu kemampuan seseorang apabila sudah melakukan olahraga yang berat, tapi mereka tidak mengalami kelelahan dan tidak capek. Mereka terus melakukan aktivitas. Sekian, ayo kita berolahraga. Bravo olahraga. Halo sahabat bugar, pagi ini ada komunitas Jumbat yang bersenang di Taman Indonesia. Mereka dengan semangat melakukannya, tidak lagi ingin sehat, bukan? Nah, inilah diantaranya anggota dari Jumba Taman Lansia. Dengan semangat mereka melakukan senam. Iya, happy. Tidak lain ingin bugar mereka semua. Jumba Taman Lansia. Selamat beraktivitas. Marilah kita berolahraga tiap hari agar badan kita menjadi sehat bugar. Di dalam badan yang sehat belum tentu terdapat jiwa yang kuat. Sekian. Salam olahraga. Mensana Incorpore Sano. Assalamualaikum, selamat pagi warga Bandung Jawa Barat sekitarnya. Ini saya berada di depan gedung sate. Dulu di depan ini dipagar, tapi dengan gubernur yang baru, Kang Emil, alhamdulillah dibuka dan pengunjung yang berdatangan ke Bandung selalu berfoto dan berselfie di depan taman gedung sate ini yang sangat indah dan luar biasa. Biasanya tamu yang dari luar Bandung kalau berkunjung ke Bandung, kemudian mereka tidak berkunjung ke gedung sate, rasanya mereka tidak sempurna. Jadi bagaikan kalau kita ke Mekah tidak ke Madinah. Nah ini pun sama, ini bagian depan dan bagian belakang pun tamannya sudah dibuka, dirobah lagi. Saya akan masuk nanti ke bagian dalam dan melihat taman di bagian dalamnya. Ini bagian depan, banyak orang-orang yang berfoto, dan ini gedung yang sangat bersejarah, yang luar biasa, peninggalan zaman Belanda. Ini dulu dibangun oleh rakyat Jawa Barat dengan kerja paksa, dan hasilnya peninggalannya menjadi aset yang berharga bagi Kota Bandung atau Jawa Barat umumnya, bagi Indonesia, dan sangat indah sekali. Di antara gedung-gedung bersejarah di seluruh Indonesia, hanya gedung sate yang paling indah. Saya akan masuk ke dalam sini. Jalan melewati pintu depan dan masuk, ini bagian dalam. Jalan terus, saya akan mengunjungi taman bagian belakang yang sudah dibuka pagarnya. Dan pemeliharaan taman ini ada pegawai outsourcing dari gedung sate yang lagi mencabuti rumput-rumput. Wilujeng damel teh, ah. Nah, kebetulan
ada kawan saya namanya Pak Yanto. Saya akan menemui beliau yang bertugas di sini. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah ini Kang Yanto, bagian keamanan dalam dari gedung Ahmad ini. Ahmad, Kadir, Bapak Damang. Pak Hidayat di bagian mana, Pak? Oh, sami sareng Pak Yanto. Kampung Kurma, pensiun teh. Pak Sate? Meninggal, Pak. Ya, hadirin sekalian, ini kita berada di depan gedung sate bersama keamanan dalam kawan saya. Saya akan ke belakang ke taman bagian luar. Masih ngaliput. Kita sudah bertemu dengan keamanan dalam dan sekarang menuju ke taman bagian belakang. Nah, di sini mobil sudah berparkir karyawan dari gedung sate ini. Di sini ada Masjid Al-Mutakin. Dulunya masjid ini adalah gedung dewan DPRD Jabar. Arah belakang. Tempat yang sangat asli. Taman belakang saya masuk dari bagian depannya, lebih belakang. Dulunya begitu atas tidak berfungsi. Atap dari kantin. Nah, sekarang dipakai. Dan baru menginjak hari ini saya kesini. Oh, ada pelataran di atas. Terennya sangat luas dan ini luar biasa. Masih ada yang masih bekerja. Lejeng-enjeng Kang, selamat bertugas. Selamat. Ya, Pak. Terang Kang Arul, terang Kang Suryadi. Oh, bapak-bapak lagi sedang bekerja nih. Iya, Pak. Ya, kita ke belakang. Ini bagian dulu di sini taman dan dipagar sekarang. Dulu ada taman tulisan gedung sate, sekarang dirubah dengan di bawah saya ini dan saya akan turun ke sana, turun ke bawah. Luar biasa. Oh, gedung sate bagian belakang. Saya akan turun. Nah, ini museum gedung sate. Biasanya banyak berkunjung, dikunjungi oleh para siswa dari SD, SMP, SMA dan luar Bandung. Dari atas sana menara. Nanti kita ke menara atas. Kita bawah dulu. Nah, di sini tangga bagian bawah yang bertuliskan dulu dengan tanaman. Nah, tangga. Baru masih pakai garis. Nah,
CTE bersulitkan sekarang dengan tulisan warna merah. Bisa tuh. Nah, ini taman bagian belakang yang sudah tidak dipagar lagi, diperuntukkan untuk warga Bandung, untuk tamu-tamu yang berkunjung di sini untuk menikmati indahnya taman di sate bagian belakang. Dan hawanya sangat asri. Nih, di belakang bertuliskan Taman Gedung Sate dulu dengan tanaman, terus Taman Gedung Sate sekarang diganti dan lebih indah lagi. Nah, ini belakangnya. Selamat berkunjung kepada saudara-saudara kita di seluruh Nusantara yang ingin datang ke Bandung. Silakan kunjungi Gedung Sate. Nah, ini bagian taman belakang, taman depan, dan kalau mau berkunjung ke atas, ke menara juga bisa, tinggal minta izin ke security di sini. Sampai ketemu di Bandung ini, silakan salam para hiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.